Kemudian setelah diketahui oleh massa tentang tindakan yang dilakukan oleh kiai ini, spontanitas warga ini mendatangi pondok pesantren. Ya, dan selanjutnya mereka mungkin bersama dengan wali santri dan masyarakat sekitar, hanya memang menginginkan sebuah pengakuan dan keadilan terkait dengan apa yang dilakukan oleh kiai. Sebenarnya apa yang dilakukan kiai sehingga mengundang kemarahan masyarakat tadi? Sementara kami masih menunggu informasi dari pihak kepolisian, karena pihak warga masih belum melaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Yang lain sementara kita keluarganya kita amankan juga di tempat keluarganya yang lain. Sementara korban sudah kita bawa juga ke Polres untuk dimintai keterangan. Apa yang terjadi nanti akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah benar seperti dugaan yang diadukan oleh Bu Kepala Desa. Nah, kemudian yang selanjutnya saya minta untuk warga masyarakat, karena ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, agar percayakan pada kami untuk proses selanjutnya. Ada obat.